Aku tak pasti sama ada ianya memang betul-betul, bukanlah aku kata diciplak ke, tetapi ianya diinspirasikan daripada melodi lagu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Azlat Nasir Channel. Ekspresi hidup menjadi-jadi dalam hashtag aku bercerita. Baik, tuan-tuan, puan-puan, pada anda yang dah pun tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum, sudi-sudikanlah untuk tekan butang subscribe, tekan butang share, like dan juga notification. Nanti share video ni pada rakan-rakan anda seandainya korang rasa ada manfaat dan juga ada yang menarik lah untuk korang kongsikan dengan kawan-kawan korang. Okey. Untuk post kali ni, kita nak bagi review sikit berkenaan lagu yang telah pun diriliskan 2 minggu sebelum ni daripada kumpulan UNIC, iaitu lagu yang berjudul Fatimah. Okay. Yang mana lagu ini diriliskan bersekali dengan pertama pengumuman ahli ketiga UNIC, iaitu berita gembira lah untuk pemimpin-pemimpin UNIC, iaitu Fitri Harris kembali ke dengan UNIC. Okay. Dan dengan pengumuman itu juga, ianya sebenarnya macam membuka satu buku baru lah untuk URFC, perjalanan mereka, perjalanan setiap ahli kumpulan dan perjalanan bisnes di sebalik kumpulan URFC itu sendiri. Okay, so apa kita review, yang mana lagu ini lagu yang menjadi pemula dalam buku baru UNIC itu sendiri. Jom kita review. Sebelum korang sambung tonton video ni, aku nak minta tolong korang, kalau ada iklan lalu, bagi canlah iklan tu jalan sekejap. Kalau rasa lama sangat, berminit-minit, barulah tekan button skip. Okey, terima kasih. Okey, lagu ini telah pun diriliskan di YouTube 2 minggu, okay, lebih kurang 2 minggu. Yang mana untuk awal-awal aku bagi tahu, lagu ini dikabarkan ada satu challenge yang telah pun diumumkan dalam page-page rasmi mereka dan juga page-page ahli kumpulan UNIC, Ustaz Fakrul, Abazi dan juga Fitri pun ada, iaitu Fatimah Challenge. Anda boleh nyanyikan sama ada sebahagian, keseluruhan ataupun dengan cara anda sendirilah, apapun gayanya, tetapi dengan cara anda sendiri. Dari ada challenge dan juga ada hadiah yang akan diberikan kepada pemenangnya nanti. Selepas aku tutup 25 hari bulan ke 27 hari bulan Julai ni. Okey, so kita nak review seperti biasa. Okey, lagu ini diberikan judul Fatimah. Secara asasnya kita boleh faham lagu ini judulnya diberikan tersebut kerana ianya boleh kata isinya, isi lirik itu sendiri berkenaan tentang Fatimah Az-Zahra dan juga yang ianya bagaimana nak kata Fatimah ni digambarkan di dalam lagu ini sebagai seorang wanita muda, moden, okay, di mata perorakan kalau di dalam bidang moden ni, Fatimah ni orang yang muslimah yang boleh dicontohi lah, muda, yang bijak, yang menguruskan kehidupannya, ada sopan santunnya, budi pekertinya, akhlaknya boleh dicontohi. Dalam masa sama dia juga sentiasa menjaga ikhtilatnya di dalam perhubungan dan urusan kehidupan sehariannya. Dan dalam masa sama kita ingin juga mengimbau juga bagaimana pengorbanan dan juga bagaimana perjalanan kehidupan Fatimah Az-Zahra itu sendiri. Yang itu yang aku fahamlah, daripada bacaan lirik dan juga dilihat kepada MV. Okay, so kita pergi pada MV. MV ada dua bahagian. Boleh kata pertama dia tunjukkan siapa yang terlibat dalam MV ni. Tiga orang ahli UNIC dan juga modelnya adalah Farha. Okay, kita punya Johan Koreah kita, Johan Musa Bakah. Okay. Seorang yang bertepatan bagi aku, model yang dipilih, orang yang ada looks yang baik, mempunyai persepsi yang baik, orang ramai orang pun ada persepsi baik dengan dia. Jadi sesuai lah untuk digambarkan seorang wanita yang kalau ada
mak mertua yang sedang mencari menantu perempuan untuk anaknya, rasanya inilah contohnya. Inilah yang dah contoh. Okey, AV ni dimulakan juga dengan sebuah hadis di mana hadis ini menyebut tentang ciri-ciri wanita yang boleh dijadikan isteri ataupun untuk cari jodoh, apakah ciri-cirinya. Dan ianya macam sebuah lagu tasawuf aku, Bisikan Nurani dari Kurban Intim juga, dulu pun ada juga menyebut tentang hadis itu. Cuma hadis tersebut di dalam MV Bisikan Nurani tu ianya tak silap aku ditulis dalam bentuk yang lain, tapi ini ditulis kalau untuk yang Fatima, MV Fatima ni dia tulis dalam satu bahagian sajalah ataupun macam satu slide saja. Okey, so itu secara ringkasnya MV dia. Okey, satu bahagian dia tunjukkan ahli kumpulan URSC, dia menyanyi kat bahagian kat taman ke garden ke, dan satu bahagian lagi dia tunjukkan apa perlakuan si Fatimah ni ataupun model ni, dia tunjukkan bagaimana kehidupan seorang muslimah yang sejati yang boleh dicintai oleh muslimah-muslimah di luar sana. Okey, itu dia. Nak tahu macam mana cantiknya MV ni, bagi aku quality production-nya agak baik lah. Shot-shot dia memang agak baik lah, dan secara jelas menunjukkan apakah budi pekerti, akhlak yang baik yang diamalkan oleh seorang muslimah dalam lagu ini. Dia adalah Fatimah yang digambarkan lah. Okay, so itu di MV-nya. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok music video rasmi dari Kuala Lumpur NSC ini dekat YouTube. Okay, so kita pergi kepada okay, komposer lagu ini dicipta oleh Bazi NSC ini. Okay, Abang Bai sendiri. Bagi aku melodi lagu ni sebenarnya sangat mudah. Okay, melodinya mudah. Bagi aku sendiri, aku tengok melodi cuma ada dua je. Melodi pada rangkap pertama dan melodi yang ada pada rangkap ketiga. Dan ianya terus diulang-ulang. Melodi kedua tu diulang-ulang. Dan boleh kata simple sangat lagu ni. Simple sangat dia punya melodi dia. Melodi yang mudah diingat, melodinya mudah diingat. Cuma aku rasa disebabkan dia hanya gunakan dua melodi utama, jadi dia ada, bagi aku sendiri lah, macam ada sedikit kekurangan mungkin dari segi variasi melodi lah. Tetapi kekurangan melodi juga, maknanya melodi yang sedikit ini juga, ia membolehkan melodi kedua itu apabila diulang-ulang boleh diubah suat sedikit. Kesuka katanya cara sebutan, ada improvise yang banyak kita boleh buat di rangkap-rangkap yang diulang-ulang tu. Okey, liriknya dari Fitri. Okey, Fitri, Ahmad Fitri lah, boleh kata Fitri Yaya. Okey, aku tahu Fitri Yaya, kita tahu bila dia bercakap cukup puitis, cukup lembut, dan mungkin gaya penulisan juga lembut. Tetapi cuma aku rasa dari segi liriknya, apabila melodi dan lirik yang ditulis oleh Fitri ini bila digabungkan, aku rasa, ini aku punya pandangan sendiri, aku terpulang kepada korang. Kalau korang ada pandangan yang berbeza, korang boleh tulis kat ruang komen. Untuk blend antara melodi dan lirik, ianya ada beberapa suku kata yang mungkin kurang blend. Ianya menyebabkan bila kita nak menyanyi tu, mungkin ada sesetengah orang bila nak menyanyi lagu ni ada sedikit kekok untuk menyebut beberapa suku katanya. Maksud aku di sini, berkemungkinan ada perkataan lain yang mungkin lebih tepat untuk diletakkan pada melodi tu. Ianya, kalau kita baca liriknya saja tak ada masalah, kita dengar melodinya saja tak ada masalah, tapi bila kita gabungkan, mungkin ada beberapa suku kata yang menyebabkan kalau kita nak nyanyi tu agak sukar sikit dalam lagu ni nak nyanyi. Terutamanya bila kita nak nyanyi seorang-seorang, sukar sikit. Dia tidak semudah kamu dengar 2-3 kali kamu boleh nyanyikan smooth kan. Tak, dia bukan, dia tak jadi macam tu lah. Itu yang aku masukkan. Okay, so itu dari segi liriknya. Okay, dan juga dari segi lirik juga aku nak sebut, liriknya ianya puitis tetapi dia tidaklah terlalu bermetafora sangat. Dia liriknya direct tetapi dia puitis, cukup puitis lah. Tak seperti lirik macam kalau saudara Ito Lara yang tulis kan, yang perlu kefahaman, perlu pemerhatian mendalam, barulah kita mungkin dapat menggambarkan apakah yang ingin disampaikan oleh
penulis lirik. Ha, itu itulah lah. Tetapi untuk penulis lirik lagu ni, kalau korang baca liriknya saja tak ada masalah. Korang boleh mudah faham dan korang mudah tangkap lah apa yang nak disampaikan oleh penulis lirik. Namun dia cukup masih lagi kekal puitis. Okay, itu dari segi lirik. Untuk melodinya, macam kata, dia hanya gunakan dua melodi yang hampir dua melodi yang berbeza, tetapi dia terhad. Ada selalu berkata dua rangkap saja yang berbeza melodi dan yang lainnya hanya sedikit improvise. Cuma untuk permulaan lagu ni, okay, melodi yang pertama tu aku sekali dengar, kali pertama dengar aku terus menangkap bahawanya ia mungkin diinspirasikan daripada lagu lain. Okey, benda ni pernah juga berlaku banyak dalam lagu Nasheed. Aku tak pasti sama ada ianya memang betul-betul, bukanlah aku kata diciplak ke, tetapi ianya diinspirasikan daripada melodi lagu yang lain. Okey, contoh daripada lirik pertama yang aku kata tadi, lirik pertama bila kita dengar lagu ni kita dah, oh, lagu ni ke? Nah, diambil. Okey, diinspirasikan daripada lagu tersebut ke? Okey, contoh Okey, dengar baik-baik Dia punya lirik pertama, lirik rangkap pertama. Sehalus sentuhmu yang indah, sejernih matamu yang bening, begitulah manis kurnia kepadamu. Tidak ke kamu akan rasa macam nak sambung dengan, kan ku genggam bara yang membara, begitu ku teruskan jiwa, agar cinta tidak bersisa akhirnya. Ha, dia macam lagu di jaket idaman. Lagu asalnya tadi nyanyikan oleh Raja Emma lah. So mungkin aku rasa diinspirasikan lah. Okay, dan mungkin nanti kita buat satu video lagu-lagu yang aku rasa melodinya mungkin diinspirasikan daripada lagu lain. Ni salah satu contoh lah. Lagu, tapi ni lagu first time aku dengar, lagu yang dicipta oleh Bazli ada sedikit unsur-unsur lagu, melodinya mungkin diinspirasikan daripada lagu yang lain. Kalau ketika mereka bersama dengan Hijaz Record dulu, banyak sebenarnya, banyak sebenarnya. Mungkin ada yang lagu daripada lagu Inggeris, okay, ada yang daripada lagu Melayu pun ada. Nantilah kita buat satu kompilasi, mungkin lagu yang asal dan juga lagu yang kita dengar, lagu Nasheed, dan kita lagu apa yang mungkin diinspirasikan daripada lagu tersebut. Okay, itu dari segi melodinya. Aku dah panjang lebar juga kita cerita pasal tu. Okay, aku nak bawa korang kepada bagaimana muzik lagu ini, muziknya disusun oleh mereka-mereka yang bagi aku memang otak-otak lah. Okay, so mixing dan mastering oleh Alok Aziz. Kita tahu credibility Alok Aziz, yang mana lagu ini pun ditulis dalam description ni, dikatakan ada pelibatan studio daripada Ada Aziz Studio. Dan suara latarnya dibuat sendiri oleh Fakhrul Rivalesi. Ada dah mungkin beberapa layer. Okay, music arranger Amy Bong dan juga Wan Salih. Okay, aku nak bawa sedikit Wan Salih. Wan Salih ni aku perhatikan dah banyak juga lagu-lagu Nasheed, lagu-lagu yang bersukan ketuhanan, lagu-lagu yang ada berentak pada pasir ke, melibatkan Wan Salih. Sama ada Wan Salih akan terlibat sebagai arranger ataupun mixing. So itu yang aku nampak lah. So nampak karakter yang ada sentuhan Wan Salih ni, aku nampak ianya biasanya lagu tu muziknya tak terlalu padat. Dia akan muziknya, alat muzik yang ataupun instrumen yang terlibat dalam muzik tersebut disusun tidak terlalu banyak. Dia punya muziknya, ahli instrumennya, kita rasa dengar ringan, tetapi akan ada gabungan antara muzik yang ada sound berat tetapi akan diiringi dengan instrumen-instrumen yang ringan. Dan bila kita dengar ianya digabungkan, kita dengar ianya cukup ringan untuk kita dengar, dan kita rasa segar, muzik tu segar, muzik yang moden. Itu yang aku nampak dan aku dengar dan aku perhatikan daripada lagu-lagu yang ada sentuhan Wan Salih. Okey,
Kemudian wardrobe daripada UNIC Collection. Okay, pastinya macam aku katakan, di belakang UNIC itu ada bisnes-bisnes yang terlibat, dan salah satunya bisnes yang melibatkan fashion, baju-baju dan juga fashion yang datang daripada UNIC Collection sendiri. Dan untuk mereka grafik daripada Way Studio, pengarah muzik ada Rashid Amir, dan penerbitnya Fitri Haris. Dan di dalam PC yang dikeluarkan oleh mereka kemarin ketika mereka mengumumkan bahawa Fitri Haris adalah ahli ketiga yang kembali sebenarnya bersama UNIC, antara penyebab mengapa Abang Fit kembali dengan UNIC antara selain daripada sayang ke ukhuwah itu sendiri adalah disebabkan tujuan bisnes jugalah. Jadi mungkin ramai yang tak tahu, di belakang UNIC tu dah ada beberapa bisnes, rangkaian bisnes yang datang daripada kumpulan UNIC. Jadi kita doakan kumpulan UNIC akan terus cemerlang dari segi penghasilan naskah-naskah seninya pada masa akan datang, dan juga dari segi bisnesnya sendiri akan terus berkembang lah. Okay, so itu review ringkas yang kita boleh bagi kepada lagu ni. Jadi untuk lagu ni, aku bukan tak suka, bukan aku kritik tadi bukan kerana aku tak suka, tapi aku rasa mungkin ada penambahbaikan untuk kumpulan UNIC, Bazli, Abang Fakrul, Abang Fit, apabila nak mengeluarkan naskah pada masa akan datang lah. Okay, mungkin akan lebih, dia boleh melihat kepada perkara-perkara yang aku sebut tadi. Mungkin ada yang korang setuju, mungkin ada juga yang korang tak setuju. Korang boleh tuliskan dekat ruang komen lah. So, untuk lagu ini, untuk UNIC, lagu yang berjudul Fatimah, di tahun 2022 ini, aku nak bagi rating keseluruhan sebanyak, dari segi effortnya, daripada segi production value dengan MV-nya, aku berikan rating sebanyak 3.8 per 5. Okay, 3.8 per 5 untuk UNIC Fatimah. So korang boleh dengarkan UNIC Fatimah official music video ni ada di YouTube. Aku akan letakkan di link dia. Dan kepada yang menyertai UNIC Fatimah Challenge, semoga berjaya kepada anda, dan juga good luck juga kepada abang-abang UNIC, Abang Fakrul, Abang Bai, Abang Fit. Terima kasih kerana menunaikan hasrat dan juga impian ramai penyokong-penyokong UNIC. Majulah nasyid untuk seni tanah air. Dan terima kasih kepada yang dah tekan button like, tekan button share kepada rakan-rakan korang. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan post kat dalam I Love Nasir channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum.